satu sisi ibu-ibu juga bisa begitu begitu akad nikah mungkin di rumah ayahnya tidak pernah bekerja tiba-tiba menikah laki-laki yang tidak dikenal cuciin bajunya siapin sarapannya e -e, layani biologisnya segala macam hamil anaknya dia spermanya dia kalau bukan karena ibadah orang akan berpikir siapa laki-laki ini gitu. makanya sering terjadi pertengkaran pertengkaran dalam rumah tangga, kadang-kadang dengan hal-hal yang kecil saja, karena memang dari awal bukan niatnya ibadah. Kalau ibadah pasti akan berbeda, karena kita tahu suka dukanya akan ada, makin berat sesuatu yang kita jalankan, maka kembali kepada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim: Inna al -ajri ma al -bala "Allah akan memberikan balasan yang besar." sesuai dengan kadar beban yang sedang diberikan. Emang begitu? Beda pahalanya orang pergi sholat musim dingin, susah sekali, kalau mungkin di negara Eropa yang lagi musim salju dingin, dengan orang yang pergi sholat, cuaca lagi enak. Ada cobaannya, lebih besar pahalanya. Beda semuanya, Allah menilai sesuai dengan kadarnya. Kita menikah, ada cobaan, ada ipar, ada tetangga, ada mertua, mungkin ada cobaan-cobaan dari mereka. Tapi kalau niat ibadah, kita akan laluin. Ini karena ini semua ibadah, saya tidak mungkin menikah dengan suami saya, saya atau istri saya saja. Tapi saya juga tanda kutip, menikah dengan keluarga mereka nih, tidak mungkin dihapus status orang tuanya. Makanya, banyak orang kalau tidak niat ibadah, mertuanya kalau datang, mungkin karena mertuanya cerewet, misalnya, maka dia menganggap tidak usah datang deh bahkan tidak mau ikut sama suaminya atau sama istrinya kalau mengunjungi mertua. Bagaimana caranya kita hapus status mertua itu, status orang tua dari pasangan kita? Enggak mungkin. Bagaimana caranya kita hapus status saudaranya yang merupakan ipar kita? Selamanya itu status enggak bisa dihapus. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan saudara gitu kan. Maka ada orang yang tidak bisa menerima ini hanya karena cobaan-cobaan yang ringan. Permasalahannya karena dia tidak jadikan ibadah. Mertua cerewet, ya sudah. Konsekuensinya. Cobaan sedang ada. Sederhana dalam Islam. Sabar. Terima sabar. Layani apa yang kita mampu. Niatkan ibadah. Jadi mudah semua kalau ibadah itu. Ini kita dicerewetin segala. Ya sudah, kita tenang aja. Ada yang kita perlu jawab, jawab. Kalau enggak, enggak usah. Sabar itu adalah menerima takdir Allah. Kita bangun pagi, flu. Sabar, gimana caranya? Terima dulu flu itu sebagai takdir Allah, lalu kemudian ikhtiar, cari jalan keluar. Nah itu sabar. Berarti kita bukan berarti tidak sabar kalau kita malah ikhtiar. Kita menerima keadaan, kita nasihatin, coba kita layanin, bersabar. Allah maha melihat kok. Niatin ibadah ini penting sekali. Kalau sudah diniatin ibadah, semua akan mudah kita laluin. Semua akan mudah kita jalani. Kalau namanya ibadah, Bapak Ibu sekalian, pasti akan ada gangguan-gangguan. Karena syaitan musuh kita tidak mau ibadah itu berjalan. Pasti akan digoda. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Sahih Iblis, pemimpin syaitan, memiliki singgasana di lautan. Memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor saya baru membuat saya baru membuat orang bertengkar, saya baru membuat orang berzina, saya baru membuat orang minum khamer dan 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 seterusnya. sama iblis dianggap biasa. Sampai datang anak cucunya yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Kalimat ini membuat apa? Iblis mengambil cucunya tadi yang melapor menceraikan suami istri, didudukan di sebelah singa sananya, diberhentiin tugas. Artinya ini prestasi tertinggi. Sampai ulama mengatakan, kalau di luar rumah kita digoda dengan 10 syaitan, maka dalam rumah bisa 1000 syaitan. Bisa saja, mungkin karena istri terlambat buatin minuman, sudah cukup si suami marah, meninggalkan rumah dan tidak ngomong dua hari. Bisa saja, suami lupa memberikan pesanannya istri, sudah cukup untuk bertengkar, dua hari nggak ngomong, bahkan sudah bisa mengucapkan kalimat cerai. Godaan syaitan besar, karena ini ibadah, kita kalau mau bangun sholat malam digoda sama syaitan, kok masih ngantuk, kok masih begini, kok masih begitu. Ya kita harus bisa melawan itu karena syaitan hanya seorang marketing yang menawarkan produk dia, yaitu tinggalkan ibadah. Itu produknya. Bagaimana dia bisikan segala macam hal supaya kita tidak melakukannya. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Jadi kita harus menjadikan rumah tangga kita adalah ibadah maka ikhlaskan niat karena Allah yang kedua kiat untuk mempertahankan rumah tangga hmm. adalah anggota keluargamu aset amal jariah dan kunci surgamu teman-teman fahami baik-baik ibu-ibu di belakang sana suami itu aset amal jariah cuma siapin makannya siapin minumannya siapin bajunya mati masuk surga simple sekali bapak-bapak fahami uang yang hasil kita dikasih ke istri dikasih ke anak, dikasih ke orang tua hanya itu pada saat ada sesuatu yang rusak di rumah diperbaikin mati masuk surga ini luar biasa ini sebenarnya orang-orang di sekitar kita ini sudah aset-aset amal jariah bapak-bapak misalnya kasih duit ke istrinya ini beli makanan dibuatlah, beli tempe, beli sayur beli segala buat makanan Makanan itu teman-teman sekalian kata Nabi saw mau di al illa wada Allahu fihi barakah tidak ada makanan yang siang di, sedang dihidangkan diniatkan untuk orang lain kecuali Allah akan letakkan berkah di situ berkah maksudnya dari satu piring makanan pasti akan ada yang menjadi darah daging manusia yang memakannya sekarang saya ceramah depan bapak ibu sekalian orang tua saya panen pahala. Karena saya tumbuh dari ASI, ibu saya, saya tumbuh juga dari nafkah ayah saya. Karena tidak semua yang kita makan satu piring makanan jadi kotoran, ada yang jadi energi, ada yang jadi bagian tubuh kita. Sekarang, bapak-bapak kasih ke istrinya, istrinya makan, anaknya makan. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Karena istri anaknya bisa bergerak, ibu-ibu masak buat suaminya, suaminya makan, anaknya makan, dia tidak beli, tapi dia punya tenaga masak. Lalu dimakan oleh suaminya. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Amal jariah semua. Sampai pernah ada seorang sahabat dalam hadis riwayat Imam Muslim bertanya, Ya Rasulullah, ayu islamin khair. Perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Kata Nabi SAW, tutimu ta'am wa tusallimu alam wa man, man lanta'rif. Engkau memberikan makan kepada siapa saja... Di sini masuk suami istri, anak, orang tua, dan orang-orang lain, dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi, anggota keluarga kita tuh aset amal jariah. Bapak-bapak, misalnya, masalah duit, nafkah, nanti kita akan bahas itu di poin selanjutnya tentang masalah hak dan kewajiban. Kita disuruh berikan uang, hasil keringat kita, nafkah itu sesuatu yang kalau tidak dikasih roda kehidupan nggak bisa jalan. Jadi ibu-ibu bisa beli makanan, air, makan, listrik, ya sesuatu yang memang harus ada kalau enggak makan tidak berjalan roda kehidupan itu namanya nafkah. Kata Nabi saw, dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau keluarkan untuk uh, uh, apa namanya uh, jihad di jalan Allah. Dan dinar yang engkau keluarkan untuk istri anakmu jauh lebih besar pahalanya. Mengalahkan pahala yang lain-lainnya di dalam rumah itu berarti bapak-bapak setiap bulan terima gaji atau ada pendapatan kasih ke istri anak itu mengalahkan pahala sodaka untuk jihad, mengalahkan pahala sodaka untuk fakir miskin. Tapi bukan berarti hadis ini, ibu-ibu, misalnya bilang, "Nah, itu kan ada hadis tadi." Berarti semua gaji suami harus saya pegang. Bukan itu maksudnya ya. Karena kita bicara masalah nafkah, ya. Nafkah itu yang kalau gaji suami 5 juta misal contoh. Lalu suami yang bijak, saya melakukan hal itu pada istri saya. Disusunlah kebutuhan rumah A B C D F G A sampai sekian. Oh ternyata ini contoh saja. Contoh gaji saya 5 juta. Oh ternyata kebutuhan rumah 4 juta. Ini 4 juta ya, nafkah rumah. Ini 500 ribu bonus buat kamu, karena kamu sudah bantu bersihin rumah segalanya. 500 ribu yang sisa, suami punya hak mengelola. Jangan juga, bapak-bapak ada yang, maaf kalau ada yang terjadi ini ya. Jangan juga tidak punya kawam, dia bukan pemimpin. Semua gaji dikasih istrinya, dia mau beli pulsa pun minta sama istrinya. Gimana caranya? Beliin saya pulsa, loh. Kok lucu itu, kok malah dia minta sama istrinya? Nggak boleh, mestinya dia bisa punya kawam. Dia yang beliin istrinya, iya, harus punya kemuliaan. Nanti kita bahas di sini masalah kenali karakter pasangan. Ada poin-poin setelahnya. Jadi, ibu-ibu punya hak di sisi nafkah, tapi ibu-ibu tidak punya hak lebih daripada itu. Kalau lebih sunnah, sebagaimana bapak-bapak tidak punya hak di harta pribadinya, ibu. Misalnya ibu-ibu di sini ada sebelum nikah sudah punya usaha. Atau setelah nikah dapat warisan dari orang tuanya. Tidak bisa suaminya bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya nafkahi. Ini dapat warisan 200 juta bagi dua ya. Nggak boleh. Dia nggak punya hak satu rupiah pun. Laki-laki suami nggak punya hak dari harta istri pribadi. Istri punya hak, hak nafkah saja. Lebih daripada itu sunnah. Bukan kewajiban. Ini nanti kalau memahami secara benar seperti batu bata yang kita letakkan di tembok bangunan maka akan rapi kalau benar semuanya. Tapi yang jelas, sekarang kalau laki-laki mau menjadikan aset amal jariah, apapun hasil keringatnya diberikan kepada istri anaknya adalah sodok yang paling besar. Wanita misalnya, ibu-ibu di belakang sana. Apa kata Nabi SAW? Kata kunci sederhana masuk surga. Wanita, istri manapun, istri manapun, yang menjaga lima waktu sholatnya. Kemudian berpuasa Ramadannya. Ini nggak disebutin sholat sunnah ya. Sholat wajib saja dulu. Kalau sholat sunnah ibu-ibu itu sudah plus. Sholat lima waktu. Azan langsung sholat. Subuh sampai isya. Kemudian yang kedua tiba Ramadan. Puasa Ramadan. Belum dimasukkan puasa sunnah. Dan dia mentaati dan melayani suaminya pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya bukan melanggar agama. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh masuk, dia boleh pilih delapan pintu surga yang mana dia mau masuk. Hanya tiga hal saja. Sederhana sekali kita bisa menjadikan rumah tangga kita sebagai aset amal jariah. Orang-orang ini nih, suami istri, orang tua. Mati ya.